Pasca terjadinya banjir yang merendam di wilayah Kecamatan Juwana, pihak Puskesmas Kecamatan Juwana kembali mengadakan kegiatan program gratis di desa-desa Kecamatan Juwana yang terdampak banjir. Seperti pada kali ini, pihak Puskesmas Juwana mengadakan pengobatan gratis di Desa Kedung Pancing, Kecamatan Juwana, Senin pagi 12 Februari. Kami memang ada program posko banjir. Nah, ini sudah berlangsung dari hari Jumat kemarin ya. Ini sudah hari yang ketiga. Nah, sudah hari yang ketiga ya. Hari ini lumayan hasilnya, didapatkan 42 kasus. Jadi penyakitnya memang karena ini mengalir dengan air ya, jadi itu yang jamur kuning terutama di bagian kaki, terus ispa, febris juga ada, panas. Sebagian besar sih ini yang periksa yang diserang ya itu orang dewasa ya. Sementara itu, Didik Narwadi, Kepala Desa Kedung Pancing, mengucapkan terima kasih kepada pihak Puskesmas yang telah memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Ini pengobatan gratis dilaksanakan oleh Puskesmas Juwana. Ini satu hari ini pelaksanaannya. Tapi kalau setiap hari ada di poliklinik desa, setiap hari ada yang di oleh bidan desa. Yang dikeluhkan masyarakat apa aja, Pak? Yang dikeluhkan diare, flu, gatal-gatal, dan mayoritas itu anak-anak balita sampai umur 12 tahun. Terus setiap hari, Pak? Selama sejak kapan, Pak? Ya, setiap hari mulai hari Senin tanggal 1 Februari sampai sekarang.